Waalaikumsalam. Gimana kabarnya bang? Sehat-sehat pak. Alhamdulillah sehat. Gimana keadaan pokok kita, aman? Aman, covid aman sementara ini ya. Sehat. Ini lagi ngobrolin tentang apa ini bang? Ya ini pak. Ini kan wilayah persennya ada keluarga yang lemah. Ada salah satu warga kita yang tidak mampu lagi kesusahan. Namanya Mbak Surat. Namanya Mbak Surat. Kebetulan kita dari program Angkatan Darat mengadakan program Babinsa Masuk Dapur. Kalau memang ada warga kita yang kurang mampu atau kesusahan, boleh saya diantar ke sana atau gimana Pak? Siap Pak, bisa. Saya tunjukkan rumahnya. Oke, siap. Ayo, Pak. Mau bikin saya video rumah. Pak Surat ya, Bang. Iya, Pak Surat. Kiri, sini. Tenang ya. Sudah yang lain. Nah, kayak gini nih. Nah, ini masakannya nih. Sayur bengkol. Namanya orang gak punya. Gak ada lauknya, Mbak ya? Lauknya ini di sini. Nih, lauknya nih. Telur, sambel. Ya udah Mbak ya. Ya. Saya nanti kesini lagi. Oh ya. Saya permisi dulu sebentar Mbak. Ya ya. Nanti ya, habis ini saya langsung kesini lagi. Ya. Permisi ya Mbak. Ya. Kan 1 kilo. Ya. Mie-nya 10, Bu. Ya. Sama ditambahin tahu tempe. Ya. Gula pasirnya 1 kilo, Bu. Ya. Mbak. Ini ada minyak Mbak untuk masak Mbak. Ya, ini kasih. Ada bumbu-bumbu ya. Untuk masak gula Mbak. Ya. Ini ada mie instan. Ya. Sama nanti ini Mbak berasnya. Ya. Ini untuk lauknya Mbak ya. Ya ikan ya. Sama telur Mbak. Ya, ya. Dan ini sayurannya Mbak, tahu tempe, bisa juga untuk lauk. Ya. Mudah-mudahan Mbak berkah, amin. Bermanfaat untuk Mbak. Amin, saya yang terima kasih juga ya. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan paringan panjang umur, amin. Murah rezeki. Amin Mbak.
bisa ketemu lagi. Siap, Mbah. Makasih banyak nih, Mbah. Iya, saya juga makasih ya, Pak. Pamit, ya. Mbah, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian laporan Tubagus Heru dari Perda Suka. Warga Perda Suka Selatan mengucapkan terima kasih kepada Koramil 42410 Perda Suka. Babinsa masuk dapur. TNI Jaya selalu.